balik lagi sama gue Agnes. Jadi sekarang gue lagi makan di daerah Pantai Indah Kapuk. Namanya Dapur Jum. Dia bukanya tuh 24 jam di kayak deket dia punya pasar piknya. Jadi kalau kalian mau cobain di sini menunya dia tadi makanan pagi ya. Jadi belum terlalu lengkap. Jadi kayak sayur-sayurannya belum ada. Tadi cuma ada sayur asem. Terus ada kentang, kayak kentang balado gitu. Terus tempe, tadi gue beli tempe. Nah ini satu paket begini doang nih, 20 ribu. Jadi menurut gue worth it sih, lumayan. Sama jengkolnya ini 15 ribu, rada mahal sih. Karena dikit, ya mungkin jengkol mahal kali ya. Tapi ini jengkolnya kecil gitu loh. Nah ini ada sambal terasinya juga. Jadi langsung aja kita makan ya. Dan di sini adem banget sih tadi pagi, jadi anginnya tuh enak. Mungkin kalau posisinya panas, jadinya ini kali ya. Oh iya, boleh. Terima kasih. Saya ambil ini aja mbak, dikit aja. Nanti dulu ambil piring aja ya. Oh piring boleh. Ini mbak, tolong ditaruh piring aja mbak, gak apa-apa. Taruh piring gitu aja. Dapat kerupuk. Oh ini udah. Kita coba dulu ya. Telur dadarnya enak kan nih? Ada apa sih namanya, kayak cabenya gitu sih. Ada cabenya gitu. Boleh lah. Boleh. Ini cobain pakai si terasinya. Wah. And don't hit Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way sold in, say it again. Thank you.
Dengkul ya. Si tempe, tempe keringnya mendingan pakai nasi makannya. Soalnya kalau makan gado begini ada asin. Yang untung si telur dadarnya ini dia kayak hambar-hambar gitu dan gue suka banget sih. Gue paling suka kalau telur tuh jangan dipakein garam gitu. Jadi begini aja gitu. Enak, kalau hambar. Thank you guys yang udah menonton. Gue kayak masih mau nyari makan tempat-tempat makan lagi karena gue masih lapar. Inilah efeknya kalau gue pagi gak sarapan. Terus kalau siang begini udah jam 11:30 gitu. Jadi bawahnya kayak mau makan lagi gitu. Karena menurut gue nih belum kenyang. Menurut gue gitu. Jadi mungkin abis ini mau keliling lagi. Ya liat-liat lah di pinggirnya ada makanan apa. Jadi thank you guys yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Thank you semuanya. Bye.